biru. Oh iya, itu mungkin lompat kali. Lagi enggak? Kayaknya enggak ada ya? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama gua di WG. Buset, ada tikus siang-siang. Gede banget. Gede banget. Ada tikus. Halo, kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya baik-baik aja. Ini tengah hari bolong, jam 12:30 nih. Tikus satu. Masuk ke dalam itu. Mau ngambil ikan kok entar. Ya, hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dikasih rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini gue lagi mau bikin video yaitu kuras buraik aja. Biasa ya. Itu kuras buraik itu salah satu faktor yang bisa membuat buraik atau anak ikan cupang itu bisa lebih tumbuh besar, bisa cepat. Ini terbukti dari burim gua. Burim gua kemarin waktu di mau dipindah masih kecil, sekarang sering ganti air agak-agak besar dikit lah, gitu. Lumayan lah. Ya. Nah, ini pertama gua mau pindahin burim nih ya. Nah, kita gua ambil syaratannya dulu bentar. Ambil dulu. Ambil air dulu di sini. Aduh. Oke deh. Nah, jadi kita pertama siapin dulu airnya ya, air buat apa namanya anak-anak ikan cupang durim ya. Gitu. Anaknya sih nggak banyak, tapi lumayan lah ya. Kita udah sini aja. Nah, kita taruh sini. Kita ambil serokan dulu ya. Ini ada apa ya? Hmm? Mana? Ah, oh, nggak apa-apa. Kamu sini. Nah, ini nih. Kita mau pindah, kita mau kuras yang tiga ini nih. Satu, satu, dua, terus tiga. Gitu ya. Jadi kita mau kuras. Tuh. Nah, kita mau kuras dulu ini. Kita serok dulu ini blurin nih. Ini sih padahal airnya udah bagus ini airnya, walaupun gelap tapi bagus ini airnya. Sini. Walaupun gelap tapi airnya bagus ini. Karena ikannya juga kelihatan sehat itu. Tuh, tuh buraya itu. Ini blurin ya. Kita taruh sini. Taruh sini. Ini ke sini dong. Nah. Gitu. Itu blurim kalau kena air baru kesian tuh. Kita ambil dulu ini. Enggak ini ya. Jadi kalau air baru itu buraiknya cepat pertumbuhannya agak-agak sedikit. Ya, salah satu faktor emang membuat anak ikan cupang jadi cepat besar itu salah satunya adalah ganti air sesering mungkin, kasih makan yang rutin. Ini ada. Masih ada. Masih ada satu. Ini masih ada. Banyak sih. Oh, masih banyak kan tuh? Oh, udah mati tuh. Hmm. Udah, tapi udah di bangke. Yes.
Udah aman sih, tinggal segitu doang tuh. Udah. Nah, terus kita buang ininya. Oh, sekarang kita aja. Kita buang air. Angkat. Ah. Baru kita lap ini. Oh ya kawan-kawan, kalau nguras itu kalau kawan-kawan yakin percaya sama garam atau sama obat biru, obat kuning, pakai aja ya. Ya. Tapi gue lagi nggak pakai nih. Karena obat biru dan obat kuning itu salah satu merek perusahaan. Jadi kurang enak juga kalau gua review obatnya gitu ya. Nah, ini kita dimin dulu sini. Agak ribet ini ya. Karena ada satu lagi yang harus kita ganti juga. Ini kita mau ganti white platinum ini, air ya. Mau kita ganti white platinumnya. Ini kita jadiin satu kali ya. Oke. Nah, sini nih. Kamu dari sini aja biar nggak backlight. Dari sini, dari sebelah sini. Ya. Nah, ini ada nih kawan-kawan nih. Nah, kita ambil nih. Oh ya, tapi sebelum itu kita ambil dulu daun ketapangnya, karena di sini ada daun ketapang nih. Tuh, banyak kan? Ini lumayan nih, sering ganti air udah cepet banget gedenya. Bentar lagi di rem nih. Bentar lagi di rem. Apanya? Liatin serokan aja ya. Nah, kita ambil ini. Ini adalah watt platinum. Usianya baru 1 bulan tapi udah gede nih. Cepet nih. Karena ini emang diperhatikan banget, dikuras ya. Karena watt platinum ini ekornya cakep-cakep gitu. Buat kontes mah bisa lah. Oh. Ada yang biru. Oh iya, itu mungkin lompat kali. Lagi enggak? Kayaknya enggak ada ya. Ada yang mati yang biru. Bapak kali tadi. Nah, ini udah ada. Terus ini kita buang. Ya. Kita buang. Nah, ini gede ya. Tadi Bapak kayak itu ya. Aku ini beri. Ayo mau buang ini. Ayo. Nah. Ini.
Nah ini kita apa namanya, kita bersihin lagi ya, ribet ya. Iya ribet lah, namanya rumahnya kecil jadi ribet. Kalau rumahnya gede nggak bakal ribet. Jadi kalau gedein buaya di bak juga, kalau kita sering ganti air gitu ya, cepet gede juga. Wah, ini tikus gua bawa ini kali ini. Ini kayak tikus bawa ini nih, semangka. Nah, terus yang ini nih. Ini kalau kita terusin ya, buat platinum ya. Jadi kita sama ini. Ini satu indukan sama. Cuma dipisah. Oh iya, kita ambil itu dulu ininya. Apa namanya? Tapang. Ini udah cepet banget gedenya loh. Buat platinum ya. Terus juga kemarin perasaannya. Itu karena sering ganti, sering banget ganti air ini. Terus kasih makannya banyak. Kadang pagi makan, siang makan, sore makan. Anak kutu ada, alhamdulillah, ready. Nah, ini. Wah, ini biasanya kalau kayak gini nih, gampang berantem ini. Ini nggak apa-apa, yang penting makanannya ada. Awas. Tuh, aduh jatuh. Mana? Tuh, di sini. Ya, dua. Gua mempertahankan gen putih ini karena cakep ekornya. Bisa buat kontes. Bisa buat kontes ya, masalah menang gua gak tahu. Maksudnya buat kontes gak malu-maluin gitu. Udah punya ikan ini, buat kontes gak malu-maluin. Ekornya cakep. Anada lancip-lancip. Mulutnya juga cakep-cakep mulutnya. Apalagi cewek-ceweknya mulutnya cakep-cakep, enggak monyong. Udah. Sudah sampai lagi. Habis ini kita kasih makan nih. Ini berarti udah siang. Ih, gua berani ngurus siang-siang ya. Biasanya orang kalau ngurus siang-siang tuh besok-besok ikan pada kelengar gitu. Kita disini dulu. Apa namanya, lumut-lumutnya kita bersihin. Nah, awas, saya mau buang ini. Liatin aja yang angkat, tonggol dong. Liatin aja yang angkat, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu latihan itu dulu ya, latihan ikan dulu ya. Ayo beresin ini. Yang biru mana? Iya. Nah, kamu lihat ikan dulu. Ayah, cepel. Nah.
kecil. Nah, tuh kita kasih air nih, kasih air. Oh, kasih air apa penuh? Kamu lihat ikan aja dulu nih, sama baknya satu lagi. Oh, coba ambil sama bak. Berat ya baknya? Nah, oh, sini kita. Udah. Sini. Matiin dulu bentar, matiin. Nah, kita udah isi air semuanya, ya. Tinggal nunggu pendul nih. Ini. Terus kita kasih ketapang. Ya kawan-kawan, kalau mau dikasih garam boleh, mau dikasih obat biru atau obat kuning boleh, silakan ya. Tapi gue lagi pakai air dan uang ketapang aja nih. Kita nggak kelihatan lah. Bentar, penuh dulu, kira-kira penuh segini lah. Ya. Lagi ngapain? Sama kena air lah. Nah, terus kita kasih ini air lah. Kita kasih daun ketapangnya, kawan-kawan ya. Daun ketapang kasih aja yang banyak, nggak apa-apa. Kita kasih segini nih, tuh. Kalau segini, kita dingin aja. Ini. Nah, terus kita akan siap-siapin nih, luangin ini ya. Banyak sekali. Nih, kelihatan ini ya, kelihatan dari kamu dari atas. Buat thumbnail. Kelihatan ini ya. Ini kelihatan. Ya. Semuanya. Ah, ya gitu. Oke, langsung aja kita pindahin. Tapi sebelum dipindahin, gue bikin video dulu buat di Instagram. Bentar, matiin. Nah, jadi udah gue siapin ini, ya. Jadi karena banyak, semakin gede, semakin padat, akhirnya gue jadiin dua tempat gitu. Gue bagi dua gitu. Yuk, ini. Matiin lihat ikan ini. Nah, kita bagi dua nih. Ini satu lagi sini. Nanti. Dah. Satu lagi. Nah, sini lagi dong. Nah, terus tinggal blue rim nih. Blue rim belum nih. Ini blue rim-nya. Oh ya, ini ya, ini agak tinggi, jadi ini gua kasih ini. Tinggi ini ya. Nah, begini persis. Tinggal kita kasih air lagi, ya. Kasih air nih. Nah, ini kasih air, ya. Buat blurinya. Blurinya jadi dikit ya, padahal anaknya banyak banget waktu itu loh.
Dikitnya dikit, tapi dikit-dikit juga lumayan lah, 100 mada itu. Apa kotor? Oh, apaan sih lu? Wih, duit cupai. Duit cupai. Jangan diangkat. Lu mau kemana? Jajan. Eh, joget yang itu, gimana joget yang itu? Joget yang gini-gini, kita. Yang gitu ya, gimana? Oh iya, bener dong. Iya, bener dong. Wacil, wacil. Dan lo, hati-hati lo. Beli es dia? Enggak. Coba. Coba di sini tuh, ambil ya ketapang terus ini. Coba, coba. Iya, lagi. Cemplungin dong. Oh, iya. Lagi. Lagi yang banyak itu, bro, kita banyak. Nah, ya, ada segitu. Cemplungin. Nah, gitu ya. Nah, itunya di terasan awas, biar nggak ganggu awas. Nah, ini kita tinggal di sini, ya. Jadi pergantian air buat burayak itu salah satu yang membuat burayak atau anak-anak ikan cupang tuh cepat tumbuh besar ya, gitu ya. Nah, kayak gini ini 3 minggu loh. Tapi sekarang kayaknya udah 1 bulanan deh. Udah 1 bulanan kayaknya kalau nggak salah ya. Tapi cepat besar ini. Ah, sini ntar jatuh, takut jatuh. Nanti kita kasih makan ya. Kedua gue masih ada ketua air. Jam 1 udah masih ada ketua air. Serokannya ada nggak serokannya? Ini. Bukan serokan itu. Serokan ketua air. Di mana ya? Lupa. Oh, untuk jatuh loh. Biar ayah aja ngambil. Ini dikasih makan aja deh siang-siang nih. Udah kenyang-kenyang nih. Terus kita aja, tunggu. Oke, kita matiin. Oke, ini kamu pegang lagi kameranya. Enggak pakai serokan langsung lah. Enggak pakai serokan langsung lah. Kamu mau nuang? Coba. Bisa enggak? Iya. Langsung aja cemplungin situ ya. Coba, ayo tunggu. Ntar airnya kebanyakan. Enggak, belum. Cemplungin aja, cemplungin enggak. Ah, gitu nggak apa-apa. Dah, enak kan? Gitu kan? Tinggal kita kasih makan nih. Serokannya di mana ya? Bentar. Bentar. Ini kita masih ada kopi air nih. Jangan banyak-banyak juga. Kita ambil yang atasnya yang hidup-hidup. Nah, coba kita kasih yang lebih. Pegang. Nah, sini. Wah, ini burim. Nah, terus ini terakhirnya. Oke. Nah, sini. Nah, kawan-kawan, kalau burayak ikan cupang sering ganti air, ya. Nah, itu biasa juga yang salah satu yang bisa membuat ikan cupang itu, anak-anak ikan cupang nafsu makan gitu ya. Jadi kalau karena nafsu makan akhirnya lebih besar kayak gitu aja. Oke, terima kasih kawan udah selalu nonton channel gua. Terima kasih. Tetap semangat untuk nonton channel ini ya. Terima kasih. Jangan lupa yang belum nonton langsung aja subscribe channel ini. Oke, thank you. Salam cupang Indonesia.